Silakan Kak Haiko. Oke, halo. Halo Kak. Pertama aku mau apresiasi kamu berani tampil dengan pede. Itu yang pertama. Di sini aku mau tambahin 3 poin yang mungkin kedepannya bisa kamu tingkatin ya. Satu, pemilihan grafik, pemilihan lagu atau grafik lagu. Jadi gini, ketika kamu memutuskan untuk ikut kompetisi, kamu harus fokus sama satu lagu. Kamu mau fokusnya ke idol apa? Jangan di mix, karena benar-benar aku ngedengarin juga grafiknya tuh ya udah gelombang gitu, jadi naik turun. Jadi kamu harus lebih fokus lagi. Kamu mau nge-cover siapa, nge-cover jadi apa? Karena kan judulnya juga dance cover ya, jangan semuanya diembat seperti itu. Terus detail-detail kecil juga masih banyak yang lolos. Jadi mungkin kedepannya bisa lebih diperhatikan lagi detail-detailnya seperti apa. Kalau misalkan kamu mau nge-cover satu idol yang memang kamu mau cover. Sama mungkin pemilihan kostum juga harus lebih dikonsepkan gitu ya. Sebenarnya untuk ekspresi, aku udah suka sama ekspresi kamu. Dan pernah apa? How you control your lip sync juga. Kontrol lip sync kamu juga oke, udah cukup oke. Cuma memang sebenarnya semua kan harus pakai lengkap kalau di dance cover kan. Kalau misalnya kamu ikut kompetisi, semua harus pakai lengkap dari kostum, konsep, lagu, semuanya harus matang secara sempurna. Paling itu aja dari. Thank you, semangat terus ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Hana. Terima kasih.